Inilah suasana desa atau kampung Cimanggu yang begitu tenang. Kampung Cimanggu berada di Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Kampung ini memang sangat jauh dari titik kota Cianjur, yaitu melewati jalan-jalan yang sulit yang belum tersentuh aspal ataupun beton. Kampung ini memang masih sangat asli kealamiahannya, karena memang berada hampir di perbatasan antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Rumahnya pun masih jarang-jarang antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Sungai-sungai kecil pun masih penuh dengan bebatuan, batu-batu asli alam yang biasanya digunakan oleh warga setempat untuk pembuatan jalan. Inilah Kampung Cimanggu yang begitu tenang, yang begitu sejuk dan tenteram. Namun memang kita tidak bisa menemukan fasilitas yang tidak sebagus di kota. Penuh dengan bebatuan alam dan hijau. Saat video ini dibuat, waktu menunjukkan pukul 6 pagi, di mana suasananya masih sangat sejuk. Enggak domba, Mang? Nah, ini adalah kandang domba di Kampung Cimanggu, Desa Batu Lawang, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Domba-domba yang subur karena pakannya adalah rumput-rumput hijau yang belum tercemar oleh lingkungan seperti halnya yang terjadi di kota. Oh, ini yang nih yang patih. Oh, wajar, murah itu. Murah ini. Murah banget kalau segini tuh. Ini berapa bulan nih itu ini dombanya nih? Baru 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun deh. Ini paling tua kali ya? Enggak. Oh. 2 tahun ini 9 bulan. Oh, ini 9 bulan ya. Oh. Oh, kisarannya segitu sekitar kilo lebih ya, kurang lebih ya. Kalau ini agak di bawah lagi ya. Mungkin sekitar 3-an kali ya. Ini mah 3 jutaan. Iya. Ini kemarin waktu haji itu di tingkat 4,5. Oh, 4,5. Nah, saya kan nggak ngasih harga. Oh, gitu ya. Akan dijual. Oh, nggak dijual. Iya. Inilah salah satu kegiatan dari warga Cimanggu, yaitu salah satunya adalah memelihara domba. Karena kebetulan untuk pakannya tidak sulit, yaitu berupa rumput. Dan itu kali makannya sama itu ya, dedek ya? Enggak. Oh, enggak pakai ya? Rumput aja. Oh, rumput aja ya. Ya, ini rumput aja tanpa tambahan makanan lainnya. Makanya bisa dilihat di sini dombanya montok-montok dan sehat-sehat.
terlihat dari ya. Oh itu empelung ini. Oh ini empelung, nah ini salah satu empelung, yaitu ayam khas Cianjur yang suaranya beda dengan ayam-ayam lainnya. Sebuah panorama desa yang sangat tenteram, sejuk dan sangat menenangkan hati. Mang maksud lemang ya. Sebuah potret dari kebanyakan kampung atau wilayah di Kabupaten Cianjur, yaitu masyarakatnya biasanya menyempatkan diri untuk memelihara hewan peliharaan. Sebuah pemandangan hijau yang sangat baik bagi masyarakat kota untuk refreshing atau sebagai menikmati suasana baru dengan kealamiahannya yang betul-betul terjaga. Memang untuk fasilitas jalan, kita tidak bisa mengharapkan jalan bagus karena memang di sini masih berupa tanah jalannya. Namun yang kita dapatkan dari kelebihan kampung ini adalah kealamiahannya berupa alam yang masih sejuk, yang masih hijau dan sangat natural. Alam yang pastinya akan sangat dirindukan orang-orang kota. Karena memang inilah alam sebenarnya yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Apabila kita sudah menghadapi alam yang begitu indah ini, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Tampak di bukit, sinar matahari pagi mulai menyinari tubuh perbukitan. Ini adalah yang orang bilang sebut puncak Simun. Nyenak naon ya, Bang? Oh, karung, oh, itu yang ada wadahnya. Mohon. Oh, mohon, Bang.